Hai, selamat pagi anak-anak kelas 6, terutama untuk tim paduan suara online. Di sini pagi ini Mr. Inko akan menjelaskan tutorial singkat bagaimana kita akan merekam video kita yang akan digunakan untuk paduan suara online. Oke, yang dibutuhkan sederhana alatnya. Dua buah handphone, kalian akan membutuhkan dua buah handphone. Kemudian headset, bisa yang berupa wireless atau yang langsung colok. Dan tripod atau penjepit telepon, penjepit handphone. Kalau tidak ada, kalian bisa men-setting meja kalian atau nanti medianya seperti apa. Nah, tadi kenapa ada dua handphone? Handphone yang pertama, Mister Ko gunakan sebagai panduan lagunya. Di sini nanti kalian akan memutar lagu berupa lagu karaoke atau minus one yang akan memandu kalian saat menyanyi, yang dihubungkan dengan headset. Jadi handphone pertama itu berhubungan dengan headset, di mana lagu ini untuk memutar lagu karaoke atau minus one yang akan memandu kalian menyanyi. Oke, jelas ya. Ini handphone untuk memutar lagu disertai headset. Kemudian yang kedua adalah handphone yang kedua kita gunakan untuk merekam video kita. Bagaimana caranya? Kita lihat bagaimana cara merekamnya. Oke, siu. Oke, di sini Mr. Inko akan menunjukkan bagaimana kalian akan mengambil suah video atau video selfie untuk merekam lagunya yang akan diposting. Masuk pada menu kamera kalian. Ini menu kamera. Pastikan kalian akan masuk. Ini ada portrait, foto, dan video. Masuk video. Di setting suah video atau hadap ke kita. Wajahnya hadap ke kita nih, kameranya hadap ke kita. Atau video selfie. Nah, kalau bukan video selfie kan seperti ini. Nah, ini menghadap ke depan. Jadi, karena di depan ada layar putih, Mr. Inko jadi nggak kelihatan. Jadi, kembali ke suah video atau video selfie. Nah, seperti ini yang akan kalian ambil. Kemudian, pastikan kalian merubah rasionya. Rasio yang sudah Mr. Inko gunakan sudah 1 banding 1. Kalian tidak menggunakan rasio yang 9:16, rasio 9:16 tidak digunakan. Kemudian rasio full juga tidak digunakan karena videonya akan jadi sangat panjang. Video yang bisa kalian gunakan adalah rasio yang bisa kalian gunakan adalah rasio banding 1. Ini rasio yang akan digunakan. Kemudian posisi handphone kalian dalam posisi berdiri, portrait. Seperti handphonenya Mr. Inko sekarang. Ini posisi portrait. Jadi pastikan posisi handphonenya portrait, berdiri. Terus kameranya menghadap wajah kita atau suah video, mode suah video. Kemudian rasionya 1 banding 1 seperti yang kalian lihat. Itu saja dari Mr. Inko. Selamat merekam. Pastikan kalian memiliki kualitas yang baik saat merekam, karena ini akan digabungkan semuanya. Oke? Itu dari Mr. Inko, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, kalian tadi sudah melihat bagaimana Mr. Inko merekam videonya. Tinggal kita akan lanjut ke sesi untuk merekam video suara kita. Oke, Mr. Inko akan berpindah dari tempat ini karena backgroundnya kurang bagus. Pastikan pada saat kalian merekam, kalian harus memilih satu background yang baik, kemudian pencahayaan yang cukup. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Mr. Inko akan berpindah ke suatu tempat. Oke, Mr. Inko sudah men-setting seperti ini posisinya. Mr. Inko meletakkan meja atau sesuatu yang bisa membantu kita dalam menyandarkan telepon kita. Mr. Inko memilih background yang hitam dan polos supaya nanti tidak begitu banyak barang atau sesuatu yang berantakan. Jadi video kita kelihatan bagus. Nah, kemudian kalian pilih backgroundnya sesuai kalian, pokoknya harus bagus. Dan pastikan cahaya kalian cukup. Dan ruangan kalian ruangan yang cukup tenang sehingga tidak ada noise atau distorsi. Jadi poin yang paling penting selain itu adalah ruangan yang tenang, yang tidak ada noise atau gangguan, dan cahaya yang cukup. Oke, Mr. Inko sudah menghubungkan headset Mr. Inko ini dengan handphone yang ada di handphone pemutar lagunya. Mr. Inko sudah siap.
pemutar lagunya sudah siap, mister kau letakkan di sini nih. Ada dudukan seperti ini, mister kau buat dudukan supaya nanti bisa lihat ketika lagunya diputar. Nah, tadi kalian sudah lihat bagaimana cara merekam videonya kan? Oke, sekarang settingan kameranya. Sekarang mister kau akan melakukan proses perekamannya. Apabila kalian tidak memiliki perangkat seperti ini, Pak Guru, saya nggak punya tripod atau nggak punya monopod untuk menjepit handphone saya. Oke, ini nggak perlu digunakan. Kalian bisa menggunakan media lain. Nah, mungkin saya akan menggunakan box ini. Misteriku pasang di sini. Nah, menghadap ke misteriku. Sudah pas settingannya. Kemudian kameranya, videonya juga sudah di-set. Seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah mode swafoto, rasio 1:1. Ketika dilihat seperti ini, mesti diletakkan di sini, sama halnya. Sudah siap mulai. Oke, pastikan backgroundnya tidak ada gangguan. Ini ada kertas potong nih kelihatan. Bisa deh. Oke, karena di sini mesti kau punya monopod, mesti kau akan menggunakan monopod. Oke, di sini mesti kau sudah menggunakan monopod. Mesti kau sudah siapkan lagunya. Bisa kok mulai rekam. Pastikan videonya pas. Dada ke bawah, atas perut sedikit. Kemudian tidak terlalu banyak space di atas, tidak terlalu banyak space di kanan kiri. Jadi pas portrait kita. Oke, misalnya sudah siapkan lagunya. Ini sudah terkoneksi. Kita play dan siap-siap bernyanyi. Pastikan pada saat bernyanyi suara kalian dan pelafalannya jelas. Misalnya akan memberikan sedikit contoh. Oke. Video sudah mulai, silakan mulai. Ruangannya tenang, kita akan mulai. Play. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oke, seperti itu, Mister Ko sudah merekam videonya. Nah, Mister Ko harap kalian nanti bisa melakukan hal yang sama. Ketika videonya sudah tersave, pastikan langsung diposting ke Sisau atau nanti ke media yang sudah ditentukan. Nanti ada informasi video rekaman lagunya akan ditentukan entah itu di Sisau atau di tempat penyimpanan yang sudah ditentukan. Jangan langsung merekam suara langsung jadi. Jangan merekam video langsung jadi. Tapi kalian harus berlatih dulu. Minimal kalian akan berlatih 2 atau 3 kali. Ingat, melatih 2 atau 3 kali, kemudian ketika sudah pasti, sudah mantap, kalian akan merekam videonya. Oke, Mister Inko tunggu di media penyimpanan atau di Sisau video-video kalian untuk segera bisa diproses. Tetap semangat dan Mister Inko yakin kalian semua bisa dan memiliki suara yang merdu untuk dipertontonkan kepada orang-orang dan pastinya akan membuat kalian, sekolah, dan orang tua bangga. Tetap semangat, bye-bye.